Halo. Ya, Bro. Tadi mau jemput gue. Ini gue di jalan. Gue tunggu ya. Ya bentar lagi nyampe. Sorry, gue nunggu di depan rumah lo. Ah, ya udah. Mana sih? Lama udah siang juga. Siangan kan. Pan, masker lu. Aduh, lu bawa masker lu. Gampang gua. Ah, enggak gua enggak mau jalan sama lu kalau lu enggak pakai masker. Serius ada. Ya udah pakai dulu lah. Lu macam-macam aja sih. Kita jangan anggap enteng lo. Prokes, Bro. Lu. Nih, gua pakai masker tuh. Aku mau. Ayo, cabut ya. Yuk. Jangan. Jangan. Jaga jarak nih 1 meter, bener. Tapi gimana jaga jaraknya kalau di motor ya? Bro, tunggu ya. Beli roti dulu, lapar. Bentar ya. Makan aja nggak ada yang ngediain, tapi nggak apa-apalah. Kalau mau sukses kan harus betul nggak, Mang? Ganjal perut. Enggak kena. Masih, Bang. Guys, gimana kalau kita rencanain program di SMA? Mau enggak? Iya, boleh tuh. Tapi ya harus enggak harus ikutin sama juga. Terus dia harus gimana? Ya, nanti kita infokan dulu aja sama yang lain dan sama teman-teman juga. Mel, lu denger enggak sih? Lu diem aja. Saran apa gitu? Iya, Hani, gue denger. Yaudah nanti minta listnya aja siapa yang mau ikut. Tapi jangan terlalu banyak juga, soalnya pasti di batas juga sih. Gak boleh banyak yang mau ikut. Jadi makanya gue lapar banget nih. Yaudah lu pesenin aja sekarang. Sambilin aja. Lu juga. Yaudah. Lu lapar gak, Bu? Lapar sih gue. Makannya gimana? Gila seharian kita di kelas tadi. Yaudah dimana aja terserah. Makanannya. Yuk. Gimana? Udah dapet solusi belum? Gimana kalau kita sama teman SMA yang cowoknya gitu biar seru? Iya kan, cowok-cewek. Iya maksudnya? Yang kali cewek doang. Iya maksudnya kan yang pernah deket gitu sama kita. Ya udah, Adel, tes aja dulu. Siapa aja yang mau ikut? Oh, Adel sih, tanya aja. Ya udah, terserah gimana kalian aja. Cuma
Itu adalah anak-anak. Anak-anak SMA. Iya. Si Hani kalau nggak salah itu. Iya. Hani ada sekali ya. Si Amel. Nah, siapa ya? Kebetulan nih. Tadi pernah ngapain? Makan-makan. Beru-beru. Makan lebih apa anak-anak kan? Duduk saja bro. Jaga jarak, pada deket-deket gitu, ngopi dulu juga. Masker tuh, masa tuh makan pakai masker? Dia? Kalau lagi makan aku pakai masker juga. Nanti diangkat. Kebetulan mumpung kalian ada di sini, gue mau ngadain acara dalam sama tuh nggak? Sekarang, berduaan. Dua tadi lagi ngomongin reuni. Iya, tapi gimana caranya harus ada progres juga, maksudnya gak sembarang gitu, anak-anak kumpul gitu. Bukannya gak boleh ya? Ya, gini aja sih, gimana kalau kita kumpulin yang teman-teman dekat aja. Iya, bener banget. Betul gak? Betul. Tapi mau di mana nih? Apa? Mau di mana? Ya justru itu, kita harus ngomongin juga tempatnya di mana. Di mata kasih Mel aja gimana? Sudah enak kan? Boleh. Bisa Mel? Hubungi? Lu gak? Kalau gue sih ikutin ya. Tapi kita harus ngobrol ini dari siapa? Wali kelas kita dulu. Gue lu ajak. Iya, harus ada. Wali kelas kita harus ada. Ih, lama amat. Ih, masih ya? Ini ya? Masih ya? Ya. Kepada nambah gak nih, Wartan? Tapi lu ada kan nomor wali kelas kita, Pak Yusuf dulu? Ada. Gue nanti hubungin ya. Ini makan duluan ya. Iya. Maskernya baru dimakai lagi tuh. Iya, ya ampun. Bro, gak ada sendok nih bro. Gak dikasih. Ya elah, biasanya lu makan pakai tangan juga. Mas, ya ampun. Tangan busuk. Iya sih. Ya. Bro, sidang. Iya. Waalaikumsalam. Pak, maaf nih ya mengganggu. Ada apa, Del? Pak, ada di rumah nggak? Kalau misalnya ada di rumah, rencananya kita mau ke rumah Bapak nih. Ngomongin perihal nanti Dani, boleh nggak ya? Ada maksud nggak? Oh, ada di rumah, ada. Ya udah ke rumah aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Udah ya kita ke rumah Pak Yusuf. Udah kan makannya? Udah. Yuk. Ada di rumah kan Pak Yusuf? Iya, ada tadi. Udah. Pakai masker. Oh my.
Waalaikumsalam. Ya udah, masuk semua. Ya udah pada duduk. Kita ambil masker dulu. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Ini yang paling baru ini. Berdua dah. Oh, berdua. Gimana ada acara apa ini? Bro, ngomong dong. Aja. Jadi gini Pak, kita berlima tadi ketemu tempat makan nih. Kebetulan mau dan reuni gitu, tapi kan keadaan seperti ini lagi covid kayak gini, kita harus progres dong ya. Kita mengusulkan gimana kalau telepon wali kelas kita dulu Pak Yusu, kita mau cari solusi nih gimana. Boleh tapi udah yang lain gimana? Ada yang lain udah ada kesepakatan untuk acara reuni ini udah jeli semua? Udah. Keseluruhan siswa udah jelas semua. Kita bakal ngadain apa ngadain reuni itu nggak lebih dari 15 ya, 15 orang ya. Ya pokoknya yang teman-teman dekat kita dulu, geng-geng kita kalau dulu ke sekolah kan. Jadi sebetulnya sekolahan pun mengadakan. Cuman ya emang itu kan kembali lagi pada kalian semua. Bapak sih berharap kalian bisa tertib lah. Bagaimana caranya acara reunian ini bisa terselenggara dengan baik? Ya, justru itu Pak, kita kesini tuh mau nyari solusi kan, terus mau minta rekomendasi tempat juga nih, di mana gitu yang kira-kira bakalan aman buat kita semua. Ya, boleh. Ya, saran Bapak sih maksudnya gini, kalau memang dari kalian bisa apa namanya sudah ada planning untuk lokasi. Ya. Di tempatnya tempatnya Mel ya. Di tempat mantannya dia. Iya, mantannya dia. Oh, tapi bisa dipertanggungjawabkan maksudnya dengan ya sekarang kan protokol kesehatan ya, memang lagi ini kan ya. Bisa, gimana Mel? Ya bisa aja. Yang terpenting kapasitas bisa disesuaikan ya. Sesuai aturan yang ada. Ya, oke, saran Bapak sih ya. Pertama kalian memang harus benar-benar harus mateng dulu lah, jangan asal ibaratnya menyelenggarakan. Ya, intinya itu aja lah, jaga kesehatan masing-masing. Bagaimana caranya acara ini sukses gitu aja deh. Karena ini semua sudah kesepakatan alumni-alumni semua ya kan? Ya. Bapak harap sih, insya Allah. Ya. Kita harus benar-benar menjaga progres ya Pak. Bapak terus ini sekarang. Lagi merambah ya, iya, cepatlah, iya, tinggi banget sekarang itu. Ya oke, rencananya udah dari sini mau pada kemana? Pada pulang lah Pak, kita nggak bakal kemana-mana lagi dari sini kan lagi gini, dari pagi gitu. Bagus. Ya atur aja, maksudnya. Yes, ya yang pasti aja kalau memang ada kepentingan, yang lagi kerja sekarang udah kerja ada. Iya, ya, nih semua udah misalnya pada kerja, ya disesuaikan aja kebutuhan, jangan terlalu banyak di luar. Dan dibatas juga sekarang. Nah, iya, di lokasi mel nanti maksudnya dipersiapkan, ya, untuk cuci tangan, masker, sanitizer, kan ya. Semua itu harus dipersiapkan, jangan sampai ya maaf, nanti ada apa namanya menyalahi aturan prokes yang saat ini lagi memang benar-benar digencarkan ya. Iya. Oke. Okay. Ada bisa dipertanggungjawabkan? Iya aja. Udah ada aja bisa. Yaudah pokoknya saya terima laporan. Tidak ada eksis apapun. Saran dari Bapak buat kalian semua. Ya intinya harus jaga 3M. Intinya minimal di lokasi ya. Di lokasi itu Mel. Harus disiapkan buat cuci tangan ya. Dan kita juga ini kok Pak, apa namanya yang ntar
yang datang ke situ diwajibkan buat tes antigen dulu, Pak. Oh, jadi gitu. Heeh. Enggak apa-apa lah, misalnya kita keluar uang berapa yang penting kita semuanya terhindar dari bagus gitu, bagus kan? Itu bagus. Tapi ya disesuaikan aja ya untuk antigen semacam ya aturan-aturan lainnya. Perlu itu diperhatikan kalian semua ya. Oke, baik. Ngomong kalian enggak pada haus ini. Mau berapa? Bikin kita mau apa? Enggak usah, makasih. Kita mau langsung pamit aja. Soalnya udah sore banget ini. Tapi ingat ya, jangan kemana-mana lagi ya. Kalian jaga-jagalah kesehatan. Iya, udah. Oke, baik-baik ya di jalannya semua ya. Makasih, Pak ya. Bentar nih. Terlalu lama.